Kembali lagi bersama kami di Buletin iNews Siang. Pemirsa, polisi telah menangkap 3 dari 4 pelaku penculikan seorang pengusaha dari Jakarta yang meminta tebusan sebesar 5 miliar kepada keluarga korban di wilayah Madiun, Jawa Timur. Korban mengaku diculik dan disekap di mobilnya sendiri saat akan menjual mobilnya dengan cara COD di wilayah Cibubur, Jakarta. Usaha kabur seorang pengusaha muda asal Jakarta dari sekapan pelaku penculikan ini terhenti setelah mobil yang dikendarainya menabrak sebuah pot bunga yang cukup besar. Meski bagian samping mobil mengalami kerusakan cukup parah, namun korban hanya mengalami luka ringan dan berhasil diselamatkan warga. Menurut keterangan saksi, insiden bermula saat ada sekelompok orang mampir ke sebuah warung di Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur pada Rabu 4 Agustus lalu. Saat itu terlihat 4 orang turun dari mobil untuk memesan minuman dan meninggalkan mobil dengan keadaan mesin menyala. Saat itu juga mobil tiba-tiba melaju kencang masuk ke jalan arah Hutan Jati. 3 dari 4 pelaku tersebut langsung mengejar dan berteriak maling. Namun korban berhasil lolos hingga akhirnya terhenti di wilayah Kabupaten Nganjuk. Perasaan saya mobil itu jalan sendiri, tapi tak suruh ngejar yang 4 orang itu. Oh, coba ke itu kejar, mobilnya jalan sendiri. Aku takutnya nabrak warungku, gitu. Nggak taunya ada yang di dalam satu itu, yang katanya di borgol itu, apa namanya, nyetir, gitu. Oh, itu bu, itu di borgol loh, kok bisa nyetir? Itu tahanan saya, bu, dia bilangnya gitu. Sementara menurut polisi, penyekapan tersebut bermula saat korban sedang transaksi jual-beli mobil dengan seseorang di wilayah Cibubur, Jakarta. Setibanya di lokasi, bukan pembeli yang datang, melainkan pelaku penculikan. Bisa didapatkan pelaku sudah melewati wilayah Nganjuk. Akhirnya di Nganjuk diamankan di Mapores, setelah dari Nganjuk sendiri diserahkan kepada kami. Dari hasil pengembangan juga diketahui jika para penyandra tersebut meminta tebusan kepada keluarga korban senilai 5 miliar rupiah. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan.